Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro. Jumpa lagi ya di Ajang TV. Hari ini kita mau berburu ikan cana ya, khususnya ikan cana maru. Kita mau ke tempat Bro Erwin. Kabarnya baru masuk ada berapa ekor ikan cana maru yang jenis yellow sama red. Jadi kita mau lihat, nanti kita mau, kalau ada yang cocok nanti kita mau beli juga ya. Oke Mas Bro, gimana keseruannya? Ikutin terus ya. Oke. Oke Mas Bro, kita sudah sampai nih di tempat Om Erwin. Nah, ini tempatnya. Misi. Nah, ini Om Erwin ya. Wah, lagi santai, lagi main game. Tuh Mas Bro, selain cana ada ikan lohan juga ya. Tuh, banyak ikan lohan. Nah yang ini Mas Bro, besar bener walanya. Bakso beranak. Bakso, bakso beranak. Jenis apa ini Mas Erwin? Cencu. Oh ini jenis cencu. Oke. Nah ini ada ikan apa ini? Manfish black. Manfish black, satu pasang. Ini yang kemarin ini ya, bawa anak ya? Iya, anaknya tinggal 3 ekor. Tinggal 3 ekor anaknya. Mana anaknya? Ini anaknya nah. Kemarin banyak Mas Bro, anakannya. Ini tinggal 3. Tuh. Ini anaknya Pak. Oke. Ikan hias juga Mas Bro, ikan apa ini Om Erwin? Siklip. Siklip. Ikan lain. Ikan impor ya? Iya. Oh ini ikan impor. Tuh Mas Bro, gila ikannya. Ini mirip-mirip ikan yang suka terapi-terapi itu ya. Tuh. Tuh. Gila Mas Bro. Nah, ini Mas Bro. Ini jenis gacua. Tuh. Ini ukuran sekitar berapa? 15. 15 cm ini. Sebelahnya 8. Ini 8 cm. Wih, kecil-kecil mentalnya ya. Tuh. Ini yang besar nih. Yang besar ya, lumayan besar dari ini. Tuh, Mas Bro. Ini yellow ini ya? Red. Ini red centaurum, tapi baru datang nih. Tapi lumayan ya ini ya. Yang satu ini ya. Tuh. Mentalnya. Yang ini lagi ada agak bermasalah nih, dia gigitin ekor. Mungkin karena masih stres ya. Tuh, satu lagi, ada 3 ekor. Ukuran sekitar 30 ini ya? 30. Wah, 30 cm. Tapi masih mau di kondisiin dulu ya, baru datang. Yang ini nih yang mentalnya lumayan nih, tuh. Tuh. Wih. Ini jenisnya red. Nah, ini yellow juga nih. Ikannya lagi. Ini masih di dalam perawatan juga. Jadi di sini maru jadi ya. Kalau mau cari-cari maru sini aja ya. Tuh masih pucet. Belum di treatment nih Mas Bro. Nanti kalau di treatment baru nanti warnanya naik lagi.
Oke ya. Nah, ini anakannya Mas Bro. Ini anakan dari Yellow Centaurum. Masih kecil-kecil ya, ukuran berapa senti ini? 5-6 senti Mas Bro. Ada sekitar berapa? 200 ya? Ada sekitar 200 ekor. Nanti kita bawa takip ya di rumah. Nah, oke Mas Bro. Jadi buat teman-teman yang mau cari ikan hias, ikan cana maru, bisa kesini ya, tempat Om Erwin. Nanti alamat sama nomor teleponnya nanti saya tulis ya di deskripsi. Lihat aja nanti di deskripsi. Ini sebagian koleksi-koleksinya. Benar lah murahnya. Semua nanti saya potong semua. Oke Mas Bro. Nah, ini kita packing nih. Boleh. Ini kayak nanti nomornya ada WA nanti. Lu kecil. Nah, nanti saya Ya, benar sih. Nanti paling benar saya mulai kerja tenang, nanti saya kembali di sini. Mas Bro, nih, ini yang dapat dari hunting pet Bro Erwin ya, memang kita udah pesen langsung ini dari Kalimantan. Jenisnya maru ya, yellow centaurum. Ini medianya kita bakal masukin di sini nih, udah siapin. Oke, kita diemin dulu ya sekitar 5 menitan lah sebelumnya. Makanannya Mas Bro kita udah siapin ini cacing apa ini ya, cacing sutra. Kita mau siapin dulu nih tempatnya, karena cacing ini nggak bisa dibekuin ya, kalau dibekuin bungkus. Jadi kita usahain tetap hidup. Untuk sementara kita taruh sini dulu nih. Oke Mas Bro, kayaknya udah cukup lah ya ini. Nanti kita rilis. Harusnya ini airnya nih dimasukin dulu, tapi karena ini masih baby, masih kecil ya, nggak masalah lah. Ikan ini juga cepet adaptasinya. Oke. Ikannya Mas Bro masih stres semua ya, tapi nggak apa-apa, dan ini kan cepat adaptasinya. Nih Mas Bro, ini buat tempat makannya ya, tempat cacing. Nanti pakai dua aja ya, cukup. Kita taruh di sini Mas Bro. Letakin di depan aja ya biar ketahuan, nanti terkontrol. Nah,
Nanti karena ini ikannya masih kecil, kita langsung kasih makan aja nggak apa-apa ya. Tuh, ini kita kasih cacing sutra. Langsung taruh sini aja. Jadi kalau ukuran segini nggak perlu puasa-puasa ya Mas Bro. Lagian ini ikannya banyak ya, langsung aja. Rencananya ikan ini nanti kalau udah sekitar seukuran 10 sampai 15 cm, nanti kita mau pindahin ke kolam tanah. Kita besarin di kolam tanah. Biar nanti jadi indukan juga di sana. Oke, jangan lupa ya. Like, comment, subscribe. Oke, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.